proses untuk kita mendaftarkan pekerja-pekerja asing yang sah akan kita teruskan bersama-sama dengan proses pendaftaran pekerja asing yang tidak sah yang akan bermula pada satu hari bulan Ogos ini. Dan saya nak tekankan di sini, biometrik dan program biometrik ini penting dan juga ada kaitan dengan jenayah-jenayah merentasi sempadan. Sampai semuanya dapat didaftarkan. Kerana selepas kita dah daftarkan nanti, kita dapat tahu sebenarnya berapa ramai pekerja asing dan warga asing berada di sini. Jadi kalau ada lebihan di sektor-sektor tertentu, kita boleh salurkan kepada sektor-sektor yang ada kekurangan pekerja asing tanpa kita membawa masuk pekerja-pekerja asing yang baru yang akan bertambah jumlahnya dan lebih teruk lagi kalau kita tak dapat tahu di mana mereka berada. Lepas tarikh dah ditetapkan, kita dah kongsi sama, bincang sama tarikhnya dan kita akan penguatkuasaan, kita akan diteruskan. Di situ tak ada alasan sebab mereka tak daftar. Dan kalau perlu diusir, perlu dikembalikan ke negara asal, mereka tak boleh salahkan kerajaan Malaysia.